Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ribuan buruh pabrik di Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi mogok kerja setelah pihak manajemen perusahaan membayar gaji dan THR secara dicicil hingga 8 kali. Buruh menuntut upah mereka dibayar secara utuh. Buruh pabrik di Desa Butuh, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang berunjuk rasa dengan membakar kardus dan ban bekas. Para buruh mogok kerja setelah menerima informasi mendadak dari manajemen perusahaan yang akan membayar upah kerja dan THR secara dicicil. Unjuk rasa digelar di depan pintu masuk pabrik serta menutup akses jalan. Saat berunjuk rasa, para buruh juga merusak pagar dan tempat parkir. Para buruh menuntut perusahaan membayar gaji serta THR sekaligus. Udah lebih Pak, kalau kemarin masih pandemi, 8 kali masih oke Pak. Kalau sekarang kan aturan pemerintah aja, THR kan full, 1 kali gaji. Untuk mencegah unjuk rasa buruh tak terkendali, polisi berjaga-jaga di dalam dan luar area perusahaan. Sementara manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait unjuk rasa buruh. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.